Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya akan coba memberikan ulasan ya untuk sukulen jenis babat. Dalam bahasa Indonesia sih familiarnya sukulen jenis babat. Namun dalam bahasa ilmiahnya ini disebut sukulen crested. Untuk pertumbuhannya dia relatif cepat ya, cepat lebih besar. Nah, kemudian untuk karakternya sendiri dia membentuk seperti apa ya, lebih ke yaitu jeroan makanya disebut babat. Kemudian dalam bahasa ilmiahnya itu crested ya. Nah, begini untuk detail picture-nya. Ya, nanti pertumbuhannya dia akan tumbuh ke atas ini, untuk ujung-ujungnya tumbuh ke atas. Karakternya dia memiliki duri ya. Duri ini lumayan sih, bisa bikin gatel. Usahakan kalau melakukan penyiraman hindari tertusuk durinya ya. Kemudian untuk cara membudidayakan atau memperbanyak, kita tinggal potong salah satu dari bagian yang udah keluar dari indukannya. Nah ini sebagai contoh nih ya, sebagai contoh nih, tinggal ditarik sebelah sini, nanti tinggal dipotong, cas gitu kan. Saya memberikan gambaran aja. Kemudian hasil potongannya itu tinggal dikeringkan selama 2-3 hari baru ditanam. Itu baik. Mungkin itu saja ya untuk ulasan sukulen jenis crested ini. Ini recommended ya, karena bentuknya lumayan unik dan harganya pun tidak mahal atau terjangkau. Baik, untuk yang ingin melakukan pemesanan bisa lihat di deskripsi kami. Kami sertakan nomor WhatsApp ya. Nah, mungkin itu saja ya dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.